Diduga tidak bisa mengemudikan mobil Matic, Sandra Harta mengalami kecelakaan lalu lintas Kamis petang 12 November 2020. Sekuriti Hotel Sempurna itu menabrak pengemudi motor dan gerobak di Jalan Yosudarso depan Hotel Sempurna. Akibat kejadian itu, Julia, pengendara motor Mio warna hitam BG6815HM mengalami luka ringan. Warga Jalan Dempo Kota Lubulinggau ini dilarikan ke Rumah Sakit AR Bunda Lubulinggau. Sementara Sandra Harta yang merupakan warga Kelurahan Pasar Satelit mengalami luka ringan, namun tidak dirawat. Kronologi kejadiannya, kata Sandra Harta, menjelang maghrib ia ingin memarkirkan mobil Escudo milik pegawai Hotel Sempurna. Namun karena saat itu ada tamu hotel yang ingin masuk dan memarkirkan mobil di depan hotel, sehingga Escudo tersebut hendak dipindahkan. Saat ingin mengemudikan, kata Sandra, ternyata mobil itu Matic. Ketika Sandra meminjak gas, tiba-tiba mobil melaju ke depan oleng hingga menabrak motor yang dikemudikan Julia, hingga menabrak gerobak manisan. Akibatnya, mobil Escudo ringsek bagian depan, sedangkan motor dan gerobak rusak akibat terdorong mobil. Warga yang melintas terlebih jam pulang kantor membuat sejumlah pengendara menghentikan kendaraan mereka di depan Hotel Sempurna, hingga nyaris menyebabkan kemacetan. Kapolres Kota Lubulinggau AKBP Nuriono melalui Kasat Lantas AKP Budi Harto membenarkan kejadian kecelakaan tersebut. Petugas sudah cek TKP bersama warga untuk mengevakuasi motor dan mobil, lalu diamankan di Mapolres Lubulinggau. Sementara korban yang mengemudikan motor hanya mengalami luka ringan dan telah dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda Lubulinggau. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.